Halo guys, welcome back to Gobi Movie. Dan sudah waktunya guys untuk kita melanjutkan spoiler dari Baba Shahao. Kira-kira habis ini Shahao ngapain ya guys? Secara berdasarkan spoiler terakhir, Shahao itu ketahuan. Jadi kemarin para penonton iseng mencari nama dosa di kelopak bunga. Yang muncul itu adalah Shahao. Yang kedua, saat mereka mencari nama Huang, yang muncul lagi-lagi Shahao guys. Sempat membuat mereka bingung dong, tetapi akhirnya Shahao ketahuan kalau sebenarnya Huang itu adalah keturunan darah pendosa yang sempat menggemparkan seluruh provinsi dosa kemarin. Wah wah wah, sungguh mengejutkan. Udah ketahuan, kira-kira gimana lagi nih guys? Apalagi yang lebih mengejutkannya adalah Shei itu ternyata masih hidup dengan kemampuan barunya. Ini bakalan mantap nih. So maka dari itu, kita masuk ke intro ya guys. Hehehe. Selain Abad Shahao dan Shei, ada sosok yang jangan kalian lupakan dong guys. Yes, benar. Yaitu Qin Hao ya guys. Qin Hao muncul dengan begitu heroik. Di tengah dadanya memancarkan cahaya abadi begitu terang yang memperkuat semua kekuatannya. Itu adalah cahaya tulang tertinggi milik Shahao yang sekarang tertanam di tubuhnya Qin Hao. Bahkan ahli paling kuat dari provinsi Yan, yaitu Qin Hao bantai dengan mudah. Sungguh kuat nih. Qin Hao sekarang juga memiliki dua tulang tertinggi. Tentu masih banyak orang yang tidak tahu kalau Qin Hao mendapatkan tulang keduanya dari sang kakak alias Shahao. Banyak orang mengira kalau Shahao sudah meninggoy dan gak bakal bangkit lagi. Jadi sengaja memberikan tulang tertingginya kepada sang adik. Hanya kelas surgawi di sinilah yang tahu kalau Shahao itu masih hidup dan dia menyamar sebagai Huang. Namun klan surgawi gak bakal pernah mengungkapkan rahasia tersebut karena pengen mereka tangkap sendiri si Shahao guys dan mencuri kekuatannya kan. Sementara ayah dan ibunya Shahao hanya bisa berlinangkan air mata. Di satu sisi mereka bangga akan adiknya Qin Hao, tetapi di sisi lain juga merasa sedih tidak ada kehadiran Shahao di sini. Sang ibu berkata guys, "Shahao anakku, kalau kau masih hidup, mungkin namamu akan menggoncangkan dunia, bahkan alam atas sekalipun." Tetapi karena penasaran, salah satu master dari Istana Abadi, yaitu iseng guys, dia mencoba mengambil tindakan dengan menuliskan nama Shahao di kelopak bunga untuk mencari tahu apakah Shahao benar masih hidup atau mungkin bisa aja mengikuti kompetisi kan? Orang-orang sempat menganggap kalau master ini gila. Jelas-jelas Shahao kan sudah meninggoy di dunia bawah. Kenapa dicari-cari namanya coba ya kan? Tapi dari kelopak bunga tersebut bersinar dan keluar ada hasilnya guys. Muncullah sosok Shahao di cermin bunga tersebut. Apa? Kenapa lagi-lagi dia muncul coba? Shahao kita sudah muncul sebanyak 3 kali dalam pencarian nama hari ini. Yang pertama nama dosa dia muncul. Yang kedua nama Huang juga dia muncul. Dan sekarang ditulis nama Shahao lagi-lagi dia muncul. Itu membuat mereka menebak apa jangan-jangan ini adalah sosok hantunya Shahao nih.
Tentu kejadian tersebut menggemparkan semua orang dan sulit untuk dipercaya. Banyak yang menolak untuk percaya, tapi masih ada juga yang merasa ragu. Sementara di sisi lain, Shoho sadar guys, kalau nama dia sudah ditulis sebanyak 3 kali dan dicari-cari. Bahkan dia sengaja melambai-lambaikan tangannya seakan-akan menyapa orang-orang yang sedang menonton dirinya. Jadi kayak ibarat tuh menyapa ke depan kamera gitu lah. Tapi akhirnya Shoho berhasil memasuki Immortal Ancient alias Immortal Kuno. Jadi Immortal Kuno ini sebuah dunia khusus. Paling mentok orang luar cuma bisa menonton tetapi tidak bisa mendengar apa yang terjadi di dalam guys. Ya seakan-akan kedap suara gitulah. Shoho dalam hati pun mengatakan, mulai sekarang aku akan kembali menjadi diriku sendiri dan kembali ke diriku yang sebenarnya. Jadi ceritanya dia udah gak mau menutup-nutupi identitas aslinya nih. Wadidaw. Segera Shoho melepaskan penyamarannya, teknik penyamaran pun dimatikan, sekarang sosok aslinya pun dimunculkan. Udah berbeda nih guys. Mukanya lebih dewasa, lebih tampan dan memancarkan tawa abadi. Dengan ini Shoho bersumpah akan menjadi dirinya sendiri. Enggak perlu nyamar-nyamar lagi ya guys. Cukup tunjukkan sosok aslinya. Ketika dia melepaskan penyamarannya, orang-orang dari dunia luar itu langsung shock alias terkejut sampai ke ubun-ubun. Hahaha, apa yang terjadi? Gimana ceritanya orang yang sudah meninggoy itu tiba-tiba muncul? Satu-satunya orang yang berteriak sambil menangis adalah Qin Yining yang tidak lain ibunya Shoho guys. Tidak pernah menyangka kalau anaknya ini masih hidup. Tangisannya begitu kencang sampai harus ditenangkan oleh suaminya Shi Zili. Sudah bertahun-tahun dilewati, ibu Shoho sebenarnya setiap malam itu terus menangisi anaknya guys, sampai membasahi lantai kamarnya. Dan sekarang ternyata anak tersayangnya sudah kembali dan bangkit dari kematian, membuat dia tidak bisa menahan tangisan kebahagiaan. Tapi di satu sisi ya guys, kedua orang tua Shoho juga merasakan perasaan bersalah. Dari kecil kita ingat Shoho itu gak pernah diurus dengan baik oleh mereka berdua. Yang ngurus malah sang kakek patriark batu guys. Sudah menderita sampai dewasa sekalipun. Bahkan di akhir-akhir mereka menyaksikan Shoho meninggoy di depan mata kepalanya sendiri. Tentu kejadian seperti itu sungguh memalukan bagi orang tua ya guys. Tetapi namanya Shoho, dia kan memiliki musuh bebuyutan yang begitu banyak ya. Ada istana abadi yang tidak sabar menghancurkan dirinya. Belum lagi negara surgawi yang sempat digagalkan rencananya oleh Shoho. Ditambah klan surgawi lagi ya kan? Semua sekte besar itu benci kepada Shoho nih. Coba kalian bayangkan aja guys. Shoho kita sudah menciptakan kekacauan dengan 3 nama yang berbeda-beda. Menggunakan nama Huang yang pertama tuh. Lalu menggunakan nama dosa. Dan sekarang ketiga nama yaitu Huang Dosa dan Shoho itu menjadi satu. Otomatis semua masalah pun tertuju kepada dirinya ya kan? Hahaha mantap. Pada akhirnya Shoho kita tidak perlu menahan diri lagi ya guys. Gak perlu nutup-nutup lagi. Bisa menggunakan semua teknik berharga dan kekuatan aslinya. Sep Hun Peng pun digunakan. Begitu besar dan begitu dahsyat, dia melesat dengan kecepatan tinggi. Entah pertempuran macam apa yang bakal Shoho tunjukkan kali ini. Secara sekarang sudah tidak menutupi kekuatan nih, mantap. Kompetisi kali ini sangat berbeda daripada sebelum-sebelumnya, karena banyak sekali jenius yang tidak terukur kekuatannya guys.
baru aja berjalan 9 hari, tetapi sudah banyak yang masuk ke Immortal Ancient mengalahkan rekor di masa lalu. Kita beralih ke sosok pemuda kuat yang menggunakan tombak besar di tangannya. Dirinya begitu ganas membantai para musuh yang ada di hadapannya, guys. Orang ini dipanggil sebagai pewaris istana abadi yang tidak lain adalah tubuh utamanya Titong. Wadidaw. Titong melawan seorang jenius dengan rambut merah dengan kekuatan yang mendominasi. Jenius berambut merah merasa percaya diri bisa membantai semua orang kuat yang ada di sini karena dia sudah menyempurnakan yang namanya seni pembakaran langit sampai ke tingkat tertinggi, guys. Dan dibilang juga seni pembakaran langit sangat kuat sebanding dengan kekuatan 6 reinkarnasi Tao. Segera adu kekuatan keduanya pun terjadi antara Titong melawan sang pria berambut merah. Kekuatan mereka berdua begitu dahsyat sampai membentuk retakan kehampaan di atas langit. Kuat sekali. Ini bakal menjadi pertarungan yang super sengit. Di sisi lain, juara satu kompetisi alias Chang Kong Yan, Ku Qian Yun dari Lembah Pedang, dan beberapa pahlawan kuno tidak tertandingi lainnya, itu juga sedang asyik bertempur. Kekuatan mereka yang begitu dahsyat ketika beradu pasti menciptakan yang namanya ruang kehampaan, alias ruang kekosongan, guys. Tujuan mereka semua di sini hanya satu, yaitu kolam darah Phoenix Abadi. Nah, selain kolam Phoenix, ada beberapa tempat luar biasa yang tersembunyi di dalam Immortal kuno. Yang tahu tempat-tempat rahasia tersebut, itu cumalah para pahlawan kuno yang sudah berpetualang, berulang kali mengikuti kompetisi ini. Seperti contohnya Ku Qian Yun, Ning Chuan, Chang Kong Yan, beserta pahlawan kuno lainnya, guys. Selain itu, Immortal kuno sangatlah luas. Tidak mungkin bisa dijelajahi semuanya. Ya, paling cuma beberapa persen doang, guys. Sementara Shu Hao sedang asyik memperhatikan tempat-tempat di sana, tetapi nggak lama dari itu, ada seseorang yang terus-menerus menghancurkan dinding alam. Orang ini menembus beberapa tanah kuno dan seperti sedang mencari sesuatu. Pada akhirnya, sosok misterius tersebut itu sampai ke hadapan Shu Hao dan tua. Shu Hao melihat sosoknya itu dan dia tahu, guys, siapakah orang ini. Dirinya mengatakan, "Kau datang di waktu yang tepat," sambil mengeluarkan tombak halberd miliknya. Yes, benar. Sosok misterius itu adalah pewaris dari istana abadi yang menggunakan baju besi bulu abadi. Yang tidak lain adalah Titong, guys. Titong yang sudah bergabung dengan tubuh utama nih. Ternyata dari tadi dia menembus semua alam, itu hanya demi mencari Shu Hao, ya guys. Ngeri nih. Balas dendam maksimal. Segera kedua tombak bertabrakan dengan begitu dahsyat. Tabrakan kedua senjata sakti memunculkan ruang hampa di sekitarnya. Para praktisi yang berada di dekat sana itu sampai mundur ketakutan, takut terkena imbas dari pertarungan tersebut. Sungguh ganas dan mengerikan, guys. Shu Hao melepaskan raungan panjang dan melancarkan tombak halberd dengan kekuatan penuh. Itu berhasil mementalkan Titong dalam radius beberapa meter. Padahal Titong sudah bergabung dengan tubuh utamanya, tetapi masih kesulitan untuk menghabisi Shu Hao. Tubrukan adu kekuatan ketiga pun terjadi lagi. Kali ini energi kekuatannya semakin dahsyat, menciptakan cahaya begitu terang yang sangat silau. Banyak yang mendukung kalau Titong sebagai pewaris istana abadi yang dikenal sangat kuat pastilah menang. Tetapi ada juga yang mendukung Huang, di mana Huang sudah membuktikan kehebatannya dari awal dia datang, guys. Belum selesai, Shu Hao mengeluarkan Sep Kun Peng ke tingkat hampir maksimal.
Sayapnya dipenuhi oleh energi kekacauan. Ditambah energi kuning yang terus meningkatkan kekuatan Shihao, segera dia melesat ke arah Tichong. Tetapi uniknya, Tichong yang dipercaya sangat kuat, itu sekarang malah menghindari Shihao. Hah, ada apa gerangan nih? Apa jangan-jangan sekarang pewaris istana abadi ketakutan? Yang ternyata guys, nggak lama dari itu, muncullah sebuah retakan kekosongan di dekat mereka dan ada sosok naga besar yang langsung menggigit Shihao ingin memakan dirinya. Sementara Tichong menggunakan kekuatannya, menciptakan portal teleportasi kehampaan dan kabur dari sana. Jaelah, malah kabur dia guys. Sang naga yang ingin menggigit Shihao disebut sebagai naga banjir. Makhluk ini sangat berbahaya, sudah berada di tingkat dewa surgawi. Nah, alasan kenapa Tichong kabur, sebenarnya bukan karena dia takut sama Shihao guys. Jadi ceritanya, sebelum Tichong melawan Shihao, dia itu sudah dikejar-kejar oleh dewa surgawi. Dan kebetulan ketemu Shihao, sehingga dimanfaatkan Shihao sebagai korban pengalihan. Untungnya sebelum naga itu berhasil menggigit abang kita, dia pun langsung ditahan oleh rantai logam khusus. Rantai tersebut menekan sang naga banjir dan diseret kembali ke dalam gelembung alam lain. Jadi sebenarnya sang naga tidak boleh menembus ke alam lain guys. Ketika dia mencoba menembus ke alam lain, dirinya bakal dihentikan dan ditarik kembali. Nah, dengan begini, Abang Shihao kita pun selamat dari terkaman sang naga raksasa ya. Sedikit flashback lagi, jadi sebenarnya sang naga itu ada sarangnya, tepat di sebuah alam kuno. Nah, Tichong waktu itu ingin meningkatkan kekuatan sampai menyalakan api surgawinya di dekat sarang sang naga guys, tetapi ketahuan oleh si naga dan dikejar-kejar. Shihao dijadikan sebagai target pengalihan nih. Wah, nggak tahu diri si Tichong ya, mimin kira bakal bertarung lawan Shihao sampai mati. Ternyata cuma kabur-kaburan mainnya ya. Kira-kira habis ini Shihao ngapain nih? Tapi jujur mimin nggak nyangka kalau Shihao itu bakal mengungkapkan identitas aslinya. Dimana dia mengumumkan kepada seluruh dunia kalau dirinya itu masih hidup, atau bisa dibilang bangkit dari kematian. Wah. Bahkan dia menyatakan siap melawan semua musuh bebuyutannya, mau itu dari dunia bawah ataupun alam atas, semuanya bakal dia libas guys. Keren. So maka dari itu, update lagi nanti untuk spoiler episode 161 yang kalian tunggu-tunggu yes, di hari Jumat seperti biasa di sore hari ya guys. Tetapi satu hal yang pasti, cuma di sini Kobi Movie. Thank you buat kalian semua yang nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Mimin pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu, see you guys.